Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyetelan komstir di Yamaha Vixen atau motor sport ya. Nah, yang pertama ya kita kendorkan dulu ini mur 17 mur komstir yang bagian atas. Nah, kalau sudah kendor, baru ini yang di segitiganya ya, kanan kiri baut 12 atau L6. Kalau nggak dikendorin ini nanti narik ya, harus dikendorin ketiga-tiganya. Nah, kalau sudah kendor nih L6 atau baut 12 nya yang sini ya, kanan kiri, baru kita setel komstirnya. Ini berbeda dengan motor bebek atau motor matic ya. Untuk motor sport seperti ini, tinggal kita kencangkan. Nah, kalau mau pakai pahat bisa pahat yang pas ya, yang tumpul. Nah, kita kencangkan. Nah, secukupnya dulu kira-kira. Nanti kita tes. Nah, kira-kira setengah putaran. Nah, kita tes dulu. Nah, ini masih bunyi tekluk-tekluk. Kita kencangkan lagi sekitar ya seperempat putaran. Nah, kalau yang punya kunci komstir khusus seperti ini bisa pakai kunci komstir. Cuma ya kadang-kadang agak ribet ya. Nah, ini nyangkutnya kadang-kadang susah. Tapi bisa sih. Tapi kadang-kadang enak pakai pahat. Yang penting pahatnya tumpul ya, jadi nggak merusak mur komstir. Nah, kalau sudah dikencengin, kita tes lagi. Nah, ini sudah nggak bunyi tekluk-tekluk. Tidak terlalu kencang juga. Kita tes, kita tengokin kanan kiri. Nah, udah pas, baru kita kencangkan ini baut-bautnya yang tadi kita kendorkan ya, yang ada di segitiga. Ini pastikan gerakannya lancar, tidak terlalu kencang. Dan kalau ditekan seperti ini mendadak tidak bunyi. Berarti sudah aman ya. Terus.